8.000, tepatnya 8.249. Oh. Itu sudah ada sampai dengan hari ini nanti ada 6 kecamatan. Berarti tinggal 9 kecamatan lagi. Nanti mungkin 3 kali pembelian nanti mungkin selesai. Pak, berarti artinya di tahun 2023 ini 8.000 itu sudah selesai ya, Pak? 2024 ini nanti rencananya? Jadi begini, Kota Semarang ini jumlah bidang tanah yang belum sertifikat itu tinggal 1% lah, nggak sampai 1%. Jadi tinggal sekitar tadi 1.500-an. Nah, itu akan kita selesaikan di tahun ini. Namun 3, 2, 1 dipindahkan tangan adalah berkat kolaborasi antara BPN dengan pemerintah Kota Semarang. Monggo semuanya duduk, nanti dipanggil nama. Oke. Okay. Hari apa? Klaster atau rombongan yang kedua. Yang pertama kan ada di Kelurahan Candisari. Kemudian hari ini akan safari di 3 kecamatan. Yang pertama ini di Semarang Barat, karena ini juga besar 579. Nanti di Ngalian sekitar 225-an kalau nggak salah ya, itu nanti dan selanjutnya di Tugu ada 400. Memang harapannya, enggak Pak, dari BPN ini seluruhnya bisa diserahkan Januari ini. Nah, kita harapkan besok mungkin Lusa akan safari lagi ya Pak ke Banyumane, Gunung Pati, dan Ijen. Jadi satu hari ini minimal 3 tempat, 3 kecamatan. Nah, setelah itu nanti tinggal wilayah yang di timur. Jadi namanya ada dari Candisari, Semarang Selatan, kemudian nanti ditambah mana Semarang Timur atau ya. Jadi nanti biar berdekatan, jadi jamnya ini bisa selesai seperti ini. Jadi memang kami minta pada teman-teman membuat acara ini yang simple tapi kena semua. Tadi kan ada sertifikat, kemudian ada bantuan untuk ibu hamil, stunting, kemudian bantuan vaksin polio gitu ya. Jadi biar semuanya ini dapat. Karena kalau kita ini satu-satu teklentir orang barbar gitu. Tapi kok ini kan bisa serentak semuanya. Dan alhamdulillah dari 6.800 ya Pak, 8.600 sertifikat ini satu-satu. Dan Pak ini yang kedua itu yang besar adalah Pak yang sekitar 1.000. Jadi nanti mungkin Rabu, sekitar Rabu kita akan roadshow lagi. Kemudian kalau untuk yang pemerintah kota alhamdulillah asetnya sudah 100% sudah tersertifikat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.